Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Dunia Badut. Sekarang ni saya berada dekat Pasar Pudu. Kita jalan-jalan hari ni, saya nak pergi tengok jala lah. Bosan-bosan duduk rumah, hari ni saya jalan-jalan nak pergi tengok jala. Ni Pasar Pudu ni. Ah, ni belakang saya. Ni sekarang saya bersama dengan Iskandar. Iskandar jaga adik. Okey, jom kita tengok Pasar Pudu. Tengah-tengah panas tu jual ikan. Katak. Sebelum kita pergi tengok jala, kita... Uish, kenapa ni? Siakak lah. Dekat air tawar. Siakap ni kalau kita beli cepat besar. Oh ni catfish. Tu oh, catfish pun ada jual. Comel ni masa kecil. Discus fish. Discus. Dan banyak lagi barang-barang akuarium. Daun ketapang ada. Siapa nak beli barang-barang akuarium, nak beli ikan murah-murah kat sini, jalan pasar ni. Ikan gapi pun banyak. Oh, tengok ikan gapi. Ikan dia siap packing. Murah je kan. RM10 satu. Harga main sekeping-sekeping duit kertas. RM10. Kalau dekat kedai akuarium ni rasa tak dapat harga macam ni ni. Tengok gang. Jual atas lantai dalam besin. Ini macam dekat Taiwan ni. Kadang-kadang kalau kat Taiwan ni jual ikan untuk kita makan ni. Ini jual ikan perhiasan ni. Banyak ikan emas, ikan koi pun ada. Oh, cantik lah. Tak mati je dia boleh macam ni. Kita buat balik rumah letak akuarium pun mati. Yang ni ikan Oscar ni geng. Dulu zaman saya kecil-kecil glamour ikan ni. Glamour ikan ni Oscar. Tapi tak ada pula ikan Oscar kat dalam perairan kita. Tak ada orang lepas pula. Ikan lampam, lampam jawa, lampam emas, red carp. Ikan betta pun ada, ikan laga, ikan laga. Tengok ikan laga, dambo, dambo. Ikan laga sekarang harga dah tak sama macam dulu. Sekarang murah. Kat seberang jalan ni, ni kedai favorite saya ni. Saya kalau beli ikan, saya datang kedainya ni. Sana pun ada kedai ikan sana. Bawah tanah tu. Jom, ini Pasar Pudu yang ni. Pasar Pudu tempat jual jala ni. Ya, sekarang ni pukul 2, jadi tak ramai sangat orang berniaga. Panas. Bulan puasa kan. Hey, kakak. Kakak tengok apa tu? Sudah. Dia nak mainan. Ini syurga mainan kan. Memang syurga kan. Tengok apa bot. Bot kontrol pun ada. Kereta polis pun ada. Ini kereta Mustang ni. Rasanya lah.
ini apa? Macam botol saga bukan eh. Silau eh. Kita nak tengok jala ni geng. Tengok geng. Macam-macam. Macam-macam ada jual. Tengok. Ini dia toke kedai jala. Okey, macam sihat. Okey, okey. Score. Saya datang ni nak tengok-tengok jala ni. Baru buka ke? Baru buka. Baru sampai? Tengah hari pukul 12. Oh, pukul 12. 12 sampai 3:30. Tengok geng jala banyak ni. Banyak belum besar. Ini kita datang sini kita boleh lepak-lepak, kita boleh sembang-sembang. Sini dia je jalan-jalan. Ini berapa kaki ni yang ni? Ni 7 kaki. 7. Mata udang ataupun orang panggil mata setengah inci. Mata setengah inci. Dia ada setengah inci, 1 inci, 2 inci, 3 inci. Jadi dia ada banyak saiz. Ada banyak saiz eh? 7 tu paling paling kecil tu. Paling pendek. Yang lain 10 eh. Dia ada 10, ada 12, 13. Oh ni syok ni jala belanak eh. Ini satu jari. Satu jari. Satu jari lah. Ataupun satu inci. Kita boleh masuk satu jari dalam tu. Sini dua jari. Dua jari. Maknanya boleh masuk dua jari lah. Dua jari lebih kurang dalam dua inci lah. Ada lagi satu paling besar lah tiga jari. Tiga jari. Masak kan? Tiga jari. Tiga jari. Bunyi tu tiga jari. Dia main sopa main ikan apa? Ikan... Ikan bandar raya. Bandar raya pun dia tahan kasar. Dia tak boleh. Kalau bandar raya pakai halus sangat dia cepat goyang. Betul. Ini dia kasar amat. 50 pound. Oh, ini. Jari. Berapa? 30 pound? 50 pound. 50 pound punya benang dia pakai? 50 pound. Dia kasar mana? Dia tahan kasar sikit lah. Menarik ni. Berat, berat dia berapa? Berat lebih kurang dalam lingkungan 6 kilo. 6 kilo? Ini jalan pasar lah. Kalau berminat ada datang jalan pasar tu. Hari-hari buka kan? Hari-hari. Tapi tengah hari lah. Pukul 12 sampai pukul 3. Oh, 12 sampai 3. Sekejap je niaga eh. 3 jam lah tahu. Boleh ni order online? Kalau online boleh. Ada nombor telefon juga. Ni nombor telefon baru kan? Baru kan. Lama dah jatuh kat air hilang. 012-253-2288. Lai. Ataupun tumpuk kat sana pun mat. Boleh juga. Berpanggil lah mulut. Boleh lah, siapa nak boleh bincang WhatsApp lah. Kalau pernah main jalan pasar tau lah, sini jalan pasar. Senang je kan? Dia ada banyak lagi benda lah. Ada sini ada ubat-ubat serangga pun ada. Ubat-ubat? Serangga-serangga. Oh, raca-raca serangga? Raca serangga dia ada masalah kulit gatal-gatal. Rumah tilam ada gatal-gatal. Ataupun ada belah. Bila kucing apa ada kata ada kucing-kucing pun boleh pakai. Dia tak beracun. Jalan kereta tu ada semua, ada lepas semua. Ubat tu ada lintas yang mati. Oh tu, atas meja sana tu lah. Dia tak macam lain. Lain yang nak sembuh kena dia pun mati. Ini tak payah. Ini cuma semua ubat kat sana. Dia tak ada tinggal ubat. Dia lintas sering mati, sering mati. Ini panggil ring. Raja Sangga. Ini... Untuk masalah kulit juga bagus lah. Kadang-kadang ada kata-kata kita tak, pergi dia berpeluh. Walaupun dia racun serangga tapi dia tak bahaya untuk dia kita. Dia tak bahaya. Dia cuma untuk serangga. Dia bahaya pada serangga. Pada manusia tak ada. Sebab kita kadang-kadang kepala orang kering kata-kata. Nak karuan. Ini tak payah. Sembuh kat situ sapu-sapu. 3 saat je. Saya hilang kata lah. Tak payah tak doktor. Dia lebih kuat pada... Pada ni ubat-ubat biasa. Ini cukup bagus. Ini hijau lain pula. Ada juga ya yang cantik. Hijau ni untuk baja bagi pokok lebih cantik, lebih lawa, lebih elok, buah lebih cepat besar. Tapi ini pemula ini dia bagi serangga hilang. Dia sembuh tu atau contoh pokok banyak serangga sembuh satu keliling, apa serangga pun hilang. Dia tak boleh naik, dia naik dia mati, naik dia mati. Itu sebab banyak orang sembuh dalam kata. Sayur boleh. Boleh. Sayur apa semua tak mau baja. Ni. Pakai sikit ya.
Oh, dalam kereta boleh eh? Eh, boleh ni dalam kereta 100%. Kalau ada semua ada lipat, tak payah kata nak pergi cari, sekor-sekor cari. Cari sampai main pun, sangga pun dah hilang lah. Terus tembak kat kereta, biar macam tu lah. Sagi dia terus habis mati. Jadi dia senang. Ni tak macam lain, dia bau-bau serai. Tak bau busuk ni. Oh, bau serai? Kalau ada masalah kadang tidur-tidur tu, orang asing main tidur, ada pijat, isap darah tu. Ni pun boleh, kan? Sembuh dia otomatik mati. Okay, kalau katil atas tilam ada apa? Atas tilam, hama-hama. Hama. Kan kadang-kadang kita ada nak pergi tidur kat restoran, kat hotel apa, ada kata-kata sembuh ni. Sembuh ni. Dia tak katil. Betul lah. Dia ada buang kuman sama budak serangga. Dia tak rosakkan kulit langsung. Dia tak macam lain. Lain dia boleh rosak kulit, rosak apa. Sebab juga semua ada kat sini. Jadi pasal pun ada lebih sikit lah. Ataupun kadang-kadang ada lah masalah kayu-kayu. Nampak? Kayu ni. Masalah ni kayu. Kayu ni bukan kayu biasa. Nampak? Kayu ni apa? Ni bukan kayu macam kayu besar kayu apa. Nampak tak? Ini kayu apa? Kayu pedang? Bukan. Dia pedang tapi dia bukan kayu biasa. Ni panggil kayu apa? Ada kayu apa? Ni gemunggai. Gemunggai. Kayu gemunggai? Eh, bukannya gemunggai ni yang ubat dia, bang? Ya, betul. Dia ni Nagasari. Nagasari, Munggai. Nibong Tunggal. Nibong? Nibong Tunggal. Nibong Tunggal. Dia ada rantai-rantai ni, pakai ni ada kemuni hitam. Ada benda kotor apa-apa kat situ, jalan malam apa, dia ada sikit. Dia ada kuasa ni, roh-roh. Ajaib sikit lah kuasa ni. Dia ada apa? Kayu semua? Aura. Aura ada bentuk macam keris pun ada. Okey, ni kalau menjala kita pakai ni macam mana? Ni dapat ikan banyak. Dapat ikan banyak. Dapat badan raya semua mai. Ni minyak pula. Ni untuk orang tua sakit-sakit lutut, lengah-lengah, angin masuk angin sapu ah. Ada juga. Dia ada dua jenis. Satu jenis panas, satu jenis tak panas. Ni untuk sakit-sakit ni. Kalau nak kopi tu minyak wangi. Oh, pati kopi. Kopi pati. Tak ada campuran. Tak ada alkohol. 24 jam. Tak ada. Sembahyang pakai. Langsung tak alkohol meh. Kalau kat luar satu botol 300. Ini satu botol RM10. RM10. Ini. Adalah banyak-banyak benda-benda ni. Minyak urut Sarawak eh. Ini kalau tak tahu lah Sarawak kan. Minyak jerangan merah. Yang jerangan merah dia panas kan. Minggu dua tu juga. Belum sempat lagi nak pakai bubu ni. Dah pakai? Tapi dah pakai lah. Tapi tak sempat nak pakai yang betul-betul pergi cari ni. Kalau betul nak pakai, kalau ambut daun sikit, ambut daun-daun tutup dia sikit. Ambut daun, bagi tutup tu dia rasa macam ada umpun-umpun. Tutup atas dia? Tutup sini. Lepas tu tempat masuk tutup sikit. Jadi dia macam tempat boleh main, dia pun masuk dalam. Buat macam rumah lah. Buat macam tempat tu ni lah. Saya plan kalau pakai bubu nanti nak pergi cari ikan kelah ni. Dia jatuh senang, kira nak berjalan tu nak pakai. Dia bawa senang. Iyalah, lipat. Anak bawa 4 biji, 5 biji, semua boleh. Tak payah macam buluh-buluh tak boleh. Bawa satu makan tempat. Kita nak pakai buka. Senang. Dia kita kita balut dengan daun dulu. Sampai berapa? Cuma bodoh ikat-ikat sikit macam ungkuk. Okay. Ni lah, dia ada apa, daun-daun apa, ikan suka main dah lama. Dia ingat daun boleh main, ungkuk sikit. Tak payah balut lah, ikat-ikat. Tapi mana, dek? Okay, geng. Kita dah settle lah, kita dah beli. Kau nak tahu tak? Saya nak tengok-tengok jala je lah. Saya nampak bubu tu. Bubu lepas tu dengan ubat tadi tu. Lala saya beli benda tu. Bolehlah kita nak try. Kita nak spray-spray kat dalam kereta. Kan? Spray dalam kereta pun banyak lipas. Jadi pun benda yang saya beli tu, dia tak, apa kan orang kata? Tak membahaya kepada manusia. Saya nak try lah. Sebab kita kan ada anak kecil kan. Jadi benda yang bukan kimia tapi racun. Okay, kita dah dapat bubu. Is, mana bubu tadi? Tengok eh. Ni, kita dah ada dua bubu eh. Dua bubu. Boleh ni pergi tangkap ikan kat air terjun nanti. Lepas tu dengan tu, yang sembuh-sembuh tu racun tu tadi. Okay lah, apa kita nak buat lagi eh? Apa kita nak buat lagi ni? Kita dah puas dah. Tengok jala. Lala kita beli bubu. Sekarang kita nak pergi menjala lah. Okay geng, tengok video sampai habis eh. Saya nak pergi menjala. Pada yang masih baru kat channel saya, jangan lupa subscribe. Tadi kan saya cakap saya nak pergi menjala kan. Tak jadilah pergi menjala kan. Saya tiba-tiba lalu tepi highway ni. Saya teringat tasik ni. Apa lagi? Kita sembat lah. Tapi ada satu tadi saya dah
dah sembat, masa tu kita tak on video. Korang tengok hasil. Dapat. Kita tengok kawan kita dapat. Tengok dia dapat naik ikan apa. Lah, benda raya. Kacau je benda raya. Asyik benda raya je. Cukup lah kan. Mata kain saya dah dua dah. Sangkut. Cepat lah. Ui. Dapat balik dah mata kain. Aku buang baju. Tahan juga dia punya tarik tadi sebab dia kena kat tepi ni. Kena kat pipi dia. Okay, jom kita balik. Okay, gang. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bagi siapa-siapa yang nak beli jala, jangan segan-segan contact je nombor tu.
Bye-bye.